Drakennya pakai Eternatus ya. Line up Drakennya pakai Eternatus. Oke, nah di sini dia udah bisa mulai ngelepas Mega Mewtwo Y. Dia udah nggak pakai Mega Mewtwo Y, Jo. Ya, tim Dragon ini nggak pakai. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk ampasan. Oke, sekarang kita ada di Pocket Incoming server Cina ya. Server Cina, nah di ini server induk. Nah, di video kali ini aku bakal ngeliatin ke kalian, ini kayaknya beneran deh ya. Adjustmentnya udah hampir kelar ya kayaknya. Adjustmentnya itu berarti kayaknya nanti full 1 tahun itu bakalan adjustment. Semoga nanti di server global langsung ya, jadi adjustmentnya itu nggak bertahap gitu. Di server Cina kan ini bertahap ya, di server induk bertahap. Nah, ini sekarang kalian bisa lihat, Cok. Mega Mewtwo Y, Mega Mewtwo X sekarang udah bukan masalah lagi loh kayaknya ya. Mega Mewtwo Y kayaknya udah bukan masalah nih. Kalian bisa lihat di sini pakainya tim Dragon ya. Flame White Kyurem, Mega Rayquaza, Zygarde, Eternatus. Oke, terus untuk yang nemenin itu ya healer ya pakainya. Mega Diancie sama si Xerneas. Walaupun emang kalau kalian lihat ini CP-nya ketinggalannya jauh banget ya. Jadi perbedaan CP-nya sekitar 5 juta ya, 5 juta sekian lah ya. 5 juta sekian. Oke, tapi kita lihat nanti terus aku juga bakalan ngeliatin ke kalian di Bilibili udah pada itu juga ada yang nunjukin kalau line up-nya itu kalah sama line up Dragon coba. Oke, ini tapi line up Dragon-nya pakai Eternatus ya. Line up Dragon-nya pakai Eternatus. Oke, nah di sini dia udah bisa mulai ngelepas Mega Mewtwo Y. Dia udah nggak pakai Mega Mewtwo Y, Jo. Ya, tim Dragon ini nggak pakai Mega Mewtwo Y. Nah, kalau kalian mengira kan pasti ya sekarang lah ya. Sekarang di server global pasti orang-orang ngira Mega Mewtwo X udahlah kita kalah, yang VIP 0 ini bakalan kalah. Apalagi nanti habis itu Mega Mewtwo Y gitu. Udah nggak ada lagi cara untuk menang gitu. Tapi kayaknya ya, Cok ya, kayaknya adjustment ini itu tuh bakalan menetralkan persepsi itu gitu. Jadi kayaknya nanti Pokemon Pokemon VIP ya, kayak Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y itu dibuat seseimbang mungkin sama Pokemon yang bisa kita dapatkan secara gratis gitu ya. Jadi dibuat imbang gitu, Cok. Oke, ini ya kalian bisa lihat ya tuh, yang kanan mulai jatuh satu per satu. Entah itu karena poison atau karena apa ya. Harusnya yang kanan full poison nggak sih? Oh enggak juga ya, poisonnya ya enggak sebanyak itu. Oke, di ulti sama Eternamax, Cok. Di ulti itu Dynamax Cannon ya. Tuh, yang tim Dragon-nya itu masih full banget, Cok. Ya, healernya dia di, mereka ditaruh di depan healernya. Jadi Mega Diancie sama si Xerneas itu taruh di depan. Zygarde-nya malah ditaruh di belakang padahal dia tank loh. Dan kenapa yang ditaruh di belakang nya si Xerneas itu Eternatus bukan Mega Ray, padahal Mega Ray kayaknya di meta ini dia lebih kayak lebih tipis ya. Oke, ini tapi ya tetap masih ada ya. Jadi apa namanya, mindset kalau bahwa Mega Mewtwo Y itu adalah Pokemon terkuat untuk sekarang itu masih ada nih. Banyak banget masih pakai orang-orang yang pakai Mega Mewtwo Y. Masih banyak banget. Bahkan nih kalian lihat nih, ini Mega Mewtwo Y nih pakai ya, tapi dia pakai Dragon-nya itu cuma 2 nih ya. Jadi ya nggak bisa ke yang nggak nyala juga ya.
kayak nih Mega Mewtwo Y, rata-rata masih Mega Mewtwo Y, tapi ada player-player yang udah ngelepas Mega Mewtwo Y gitu cok, dan menggantinya itu ke tim Dragon. Kayak ini nggak ada. Ini yang terakhir, ini dia pakai Mega Mewtwo Y, ini sama ya Mega Mewtwo Y juga, tapi dia bawa dua Dragon, Flame White Kyurem sama ini Pokemon lawas semua yang bawa ya. Oke, itu sih ya, itu kalau kalian udah lihat videoku yang kemarin tim Dragon juga ya. Oke, nah ini aku liatin juga nih. Tadi aku dapet di mana sih? Nah ini video baru di Bilibili cok. Jadi di sini dia pakainya Dragon ya mana ya? Nih untuk Pokemonnya dia sendiri ya, Pokemonnya dia sendiri itu dia bawanya ini nih, Eternatus, Mega Rayquaza, Zygarde ya. Zygarde sama ini udah 4 ya, 4 ya. Cuman dia bawanya ini apa ini namanya? Mega Diancie sama PG. Nah, musuhnya itu sama nih. Sama ya, tapi dia cuman bawa 3 doang nih. Lihat ya, ini tanpa yang tanpa Eternatus ya. Musuhnya ini tanpa Eternatus. Flame White Kyurem terus siapa? Mega Rayquaza sama Zygarde. Hitungannya Dragon juga 3, cuman dia bawa Eternatus yang baru. Kita coba play. Ini bisa agak pelan ya. Kita agak pelanin 0,75 biar fight-nya itu lumayan kelihatan ya. Jadi ini udah kayak Mega Mewtwo Y itu udah bukan jadi kayak Pokemon terkuat lagi gitu, guys. Kayaknya dimulai meta baru deh ya. Aku nggak ngerti, mungkin server-server Cina pada ini ya, pada udah bosen sama meta Mega Mewtwo Y gitu. Mega Mewtwo Y kayak metanya terlalu lama. Nah itu tapi mati duluan ya. Kalian lihat yang kiri yang bawa 4 Dragon itu malah mati duluan. Malah mati duluan cok. Yang kanan itu masih survive cok, masih bisa survive. Dia ada Xerneas ya. Xerneas itu kayaknya kunci deh cok ya. Kayaknya Xerneas kunci deh. Kayaknya sampai nanti-nanti Xerneas tetap penting deh. Itu ya, kalian lihat kelindungin semua tuh sama Flame White Kyurem. Yang api, dragon atau ice ya. Api, dragon atau ice bakalan dilindungin sama Flame White Kyurem ya. Itu ya, Mega Diancie sama Xerneasnya itu masih hidup cok. Eternatusnya baru mati di ronde 5. Ini tinggal PG doang, dan akhirnya PG-nya juga mati juga. Oke, jadi kayaknya Dragon lumayan sekarang cok ya. Game ini terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Ternyata dia terkejar nih, bisa ngejar cok. Sekarang walaupun nggak pakai itu ya, Mega Mewtwo Y kayaknya tetap bisa deh. Yanbei membunuh tanpa pandang bulu. Yanbei itu siapa ya? Yanbei itu siapa guys? Yanbei. Wow. Yanbei Pokemon. Hah? Yanbei itu ini bukan Yanbei, Yanma ini. Yanbei itu siapa ya? Nggak tahu lah ya. Oke, tapi itu cok ya, untuk meta sekarang kayak udah pada lepas gitu orang-orang dari Mega Mewtwo, walaupun masih banyak ya, walaupun masih banyak yang pakai, tapi kayak sekarang tuh udah ya udah ada yang berani beda gitu cok. Tapi aku nggak tahu sih nanti bakalan sekuat itukah dia ini yang nggak pakai Mega Mewtwo gitu, bakalan sekuat itu kayaknya. Yang bakal membuktikan nanti di crossover arena sih. Crossover arena harusnya minggu depan ya. Minggu depan itu, kalau nggak akhir minggu inilah ya, akhir minggu ini harusnya udah mulai kelihatan metanya itu apa dari crossover arena. Crossover arena untuk awal-awal minggu pasti masih sepi untuk highlightnya ya. Oke, itu ya. Ntar aku lihat lagi ada yang baru lagi nggak. Belum ada ya, belum ada yang baru masuk ke highlight lagi gitu. Oke, itu dulu sih ya, aku cukupin video sampai sini cok. Oke, untuk Mega Skeptile masih belum ada di Pokédex ya, mungkin besok Jumat baru keluar bareng sama si
siapa bareng sama si Keldeo ya yang Resolute Foam di server global. Oke, aku cukupin video sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye. Ih, ada Dito. Nice.